Assalamualaikum Kak Uje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau boleh tanya, di sini tuh fokusnya ke apa ya kalau di sini ya? Di sini fokusnya lebih ke virus sih. Virus? Berarti hampir kurang lebih 90% virus ya? Virus ya. Kalau virus dari mana aja tuh virusnya? Virus yang di sini lebih banyak sih memang dari Persia. Persia. Cuman ada contohnya yang Persia. Persia yang kayak gini, ini Persia ya. Yang ini Persia. Ya? Ada juga dari Mesir, yang sama ini, Mesir. Mesir ini Xinjiang atau Cina gitu. Dari Cina juga ada ya? Iya ada. Oh, gitu. Kita mulai dari yang ini ya. Iya. Dari yang ini nih. Ini di sini harganya mulai dari 100 sampai 150-an. 100 sampai 150. Iya. Berarti tinggal milih aja. Tinggal ya, milih ini. Aja, iya. Dari mana aja? Apa campur? Ini enggak, ini khusus dari Iran, Persia. Dari Iran, Persia ya ini. Iya. Berarti Iran semua. Berarti kalau memang teksturnya memang virus itu seperti ini ya, agak jauh warnanya, terus enggak tembus dia ya? Enggak tembus. Iya, ya, ada serat. Warnanya memang ada hijau, hijau biru. Ya, iya, hijau biru. Sama kalau yang hijau itu dibilangnya kan biasanya orang lebih banyak ke Abdurrojak gitu bilangnya. Abdurrojak. Namanya orang kalau lebih familiarnya kalau yang hijau ini Abdurrojak gitu. Kayak yang gini biru, yang urat emas Naisabur sama aja sih intinya semuanya dari Iran gitu. Dari Iran. Hanya sebutan aja gitu kan. Oh iya, ada yang urat emas, ada warna apa lagi? Ada biru. Ada yang biru ya. Biru, ada yang kayak gini urat emas kan yang. Oh iya, bagus nih yang hijau urat emas. Kita datang oke, Je. Ke sini. Di sini untuk yang kualitas inilah apa? Sedang. Iya, sedang. Ini kisaran di harganya berapa, Kak? Di atas 500. Ini sekitar harganya ada yang 800 sampai 1000 di sini, 1 juta. Iya. Ini kalau negaranya mana campur juga? Ini khusus Iran. Iran. Iya. Sama kayak yang ini tadi. Sama Iran iya, juga sama. Ya? Karena di sini kan memang tadi lebih banyak memang Persia gitu, Iran itu tadi. Oh, iya Persia sekarang Iran iya, ya. Iya, iya. Persia. Kalau yang ini kok gede-gede ini? Iya, ini jumbo-jumbo ini. Jumbo-jumbo. Ini dari Iran juga sama Iran juga, ya. Iya. Sama, ya. Kalau ya, Iran tuh ciri khasnya apa warnanya tadi, Kak? Hijau sama biru sih dia lebih hijau ke. Tapi kalau uratnya warnanya apa? Uratnya urat emas dibilangnya, kalau orang sering bilangnya urat emas uratnya. Ada juga sih yang ini apa, polos. Oh ada yang polos ya? Yang polos seperti ini. Oh iya mirip bacan ya kalau yang polos. Kalau yang hitam? Kalau yang hitam ada juga hitam. Yang ini? Seperti ini, iya. Dari mana nih, Kak? Sama ini Iran. Sama Iran juga. Iran juga ya? Okay. Yuk, berapa harganya kalau yang polos ini? Kalau yang polos ini 500 ribu satunya. 500. Iya. Kalau yang hitam itu? Kalau yang ini 750. Oh, 750. Iya. Kalau yang jumbo-jumbo ini nih, harganya ini berapa? Ini jumbo-jumbo ini harganya ada yang 1 juta, ada yang 1,5. 1 juta sampai 1,5. 1,5 ya, 1 juta sampai 1,5 iya. Seperti ini. Oh, iya gede ini. Untuk bisa yang suka size-size besar. 40 ada kayaknya. Ada 40, ada yang 35, pokoknya di atas 30 sih. Rata-rata kalau yang jumbo ya. Ya tiga ya. Ini kenapa nih bisa tiga biji nih? Ini karena ini beda-beda negaranya. Oh beda asalnya. Berapa nih kalau yang? Kalau yang Xinjiang ini harganya yang ini 700-an satunya. 700-an. Kalau yang Mesirnya? Kalau yang Mesir ini ada yang 8,5 700. 8,5 sampai 700. Kalau yang Iran? Yang Mesir. Iran ini ada 1 juta yang itu. 1 jutaan. 1 jutaan. Yuk lanjut ke ini nih, lodestone yang di sini. Yang di sini, ini. Iya. Ada tiga lodestone. Iya, tapi ini yang tiga lodestone ini khusus Mesir. Oh ini tiga-tiga Mesir, Mesir semua. Hanya beda kualitas sama yang tadi, ini lebih bagus. Ini ke dia ke apa, royal blue-nya gitu. Warna birunya berarti ya? Iya. Birunya. Birunya lebih. Berarti ini yang kualitasnya lebih bagus? Iya, lebih bagus. Ini harganya 1,5 sampai 2 jutaan. 1,5 sampai 2 ya ini. Nih, kalau ini dari mana nih? Ini batunya dari Persia juga sama ringnya juga dari sananya langsung. Oh, langsung dari sana juga ringnya. Dari ya? Sananya langsung dari Iran. Dari Iran ya. Iya, ini untuk kisaran harganya yang ini 1,2. 1,2 ya. 1,2.
Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini juga dari sana ringnya ya? Iya, ini sama dari ring dari Iran juga langsung. Ringnya juga sama langsung dari Iran ya. Batunya sama, ringnya langsung dari sana juga. Oh ya, berapaan Kak kalau yang ini? Yang ini 2,5. 2,5. Berarti yang sebelahnya yang dua ini sama. Sama ya? Sama harganya. Kurang lebihnya sama, 2,5. Ini tapi harga-harga di sini itu masih boleh nego apa udah net ya? Harus boleh nego dong. Kalau boleh nego. Biar okay, ada gitu. Variasinya gitu. Kalau di pasar kan memang kita ini tawar lebih enak tawar-menawar. Iya. Iya, benar-benar. Berarti yang harga di sini masih bisa nego masih semua bisa ya? Nego kalo semua. Mau nego bisa ke WA nanti kayaknya. Iya, boleh langsung. Di Wapri aja. WA atau nggak ke toko ya? Iya, kalau nggak ke toko langsung. Oke, yuk. Iya, Mesir ya kayaknya. Ini dari Mesir. Dari Mesir. Ikatannya? Mesir juga bukan? Ikatannya bukan. Ini bukan, ya? Perak. Ini perak di kita aja, coba ini lokal. Ini ya. Ini batunya Mesir. Ikatannya perak ya. Perak ukir. Perak ukir ya. Ya untuk yang ini berapa? Yang itu 2.000. Ini 2 juta. Sama batu ini sama temennya juga. Iya, enggak. Kalau yang ini beda. Beda. Yang ini 1 juta. Ini soalnya ringnya bukan perak. Oh, itu bukan perak ringnya. Bukan. Berarti bedanya di ringnya aja. Bedanya ya, di ringnya aja. 1 jutaan yang sebelahnya 2 juta ya? Iya. Oke. Yuk, lanjut. Ini dia ada 4 nih. Ya, ini semuanya dari Xinjiang, Cina itu. Xinjiang. Xinjiang. Cina ya. Cina juga ini. Ada ya? Ada. Kalau ini ringnya apa, Kak? Ini perak semua. Udah perak ya. Perak kita ini ya. Ini perak kita ya, handmade kita ya, semuanya. Iya, semuanya handmade kayak ini. Kalau ring harganya berapa Kak yang ini? Yang ini rata-rata 2,5. 2.500.000 ya. Iya, 2,5 juta. Ini rata-rata 2,5 juta. 2,5 ya. Ini ada model yang model trompah kayak gini. Apa? Trompah. Iya, trompah model trompah. Sendal ya? Iya. Ya ini modelnya trompah gitu. Trompah itu ya modelnya gitu. Iya. Bisa pesan juga sih kalau mau model kotak, model oval juga, bulat juga bisa. Ini ya, bisa pesan. Bisa, ya? bisa. Bentuk-bentuknya bisa. Bentuk pesan, iya. Ya. Yuk, lanjut Kak. Yang 4 ini nih. Yang dari ini dari ini? Persia semuanya. Semuanya ini ada yang ya? Polos juga tadi ya. Polos. Iya unik banget ini bentuknya. Iya bentuknya agak lebih ini. Iya. Hampir kayak stempel kan. Ringnya perak semua. Perak handmade perak semua. Peraknya. Untuk ring harganya berapa nih? Yang ini 2 juta. Yang ini 2 juta. Terus teman-temannya? Ini sama temannya ini yang ini 2 juta. Kalau yang 2 ini 2,5. Yang ini 2,5. Iya, 2,5. Kalau yang ini ada berapa nih? Ada 12. Ada 12 ya? Iya, di sini rata-rata 2 juta sih. Rata-rata 2 juta. 2 juta. Apa negaranya campur juga apa gimana? Enggak, ini Iran semua. Iran semua. Ya? Ringnya handmade semuanya. Handmade semua ringnya. Iya. Berarti rata-rata 2 jutaan ya ini 2 ya? 2 jutaan rata-rata ya. Oke, yuk lanjut lagi kita. Ini nggak Kak, yang spesialnya apa nih? Ada. Ini yang spesialnya ada di sini. Ada 3? Ada 3. Kenapa nih 3 ini spesial nih? Karena di sini kelebihannya dia selain porcelainnya yang bagus, juga dia uratnya. Uratnya. Kalau di sini bilangnya urat agak ngejala lah gitu. Agak ngejala. Kalau ngejala banget kan memang dia lebih bagus lagi sih. Cuman ini termasuk ngejala lah uratnya ngejala seperti ini. Iya. Kalau ini warnanya kuning atau apa ini? Ini warnanya biru sih, dia lebih biru uratnya agak ke merah sih ini. Oh, agak ke merah. Jadi maksudnya enggak urat emas gitu. Oh, bukan urat emas. Bukan urat emas. Tapi ini dari Persia, dari Iran. Tapi kalau ringnya masih handmade kita ya? Masih handmade kita ini ringnya. Dan perak ya? Tebal perak, banget itu perak, ringnya. Iya. Berapa nih Kak kalau yang ini harganya? Kalau yang ini dibuka harga dari 4,5. 4,5 iya, juta ya? Iya, 4,5. Coba saya lihat. Iya nih itemnya. Di 4,5 Kak ya? Iya, 4,5. Yuk, lanjut ke yang ini nih. Kalau yang ini? Yang ini dari Mesir. Mesir juga. Mesir, dia ciri khas Mesir ini dia urat merah. Urat merah. Urat merah. Dan warnanya biru juga ya? Iya, warnanya biru. Mesir nggak ada yang hijau ya? Ada sih, tapi ada juga, jarang. Tapi lebih dominan biru ke, ya? Iya, biru. Dominannya ke biru. Dan uratnya merah ya? Uratnya merah. Ringnya udah perak. Ringnya perak.
Terus kalau harganya berapa nih Kak? Ini harganya 5,5. 5,5. Iya. Di angka 5,5. Ini urat jala, dibilangnya ini spider web. Spider web. Spider web. Ada lagi yang micro web, dia uratnya lebih halus lagi, oh, lebih kecil. Dari ini, iya. Oke. Ini yang terakhir. Iya. Ini kenapa nih ditempatin di terakhir nih kenapa? Karena ini harganya paling lumayan sih. Paling lumayan dibanding yang lain. Nah, ya. Ini udah termasuk quality bagus lah bagus. Gitu. Kalau ini dari mana nih? Ini dari Persia, dari Iran. Iran ya. Nah, Persia, ini yang dibilang orang urat emas gitu. Kalau di sini kita orang bilang urat emas itu seperti ini, warnanya hijau, uratnya emas. Iya, warnanya hijau, uratnya emas ya. Orang kalau bilang sih lebih ke bilang Abdurrojak katanya gitu. Kalau dimnya berapa nih Kak kira-kira? Ini dimensinya kurang lebih 40. Lebarnya 30. 30 ya. Iya, 40 kali 30 ya. Oke, ringnya udah perak juga tuh. Perak gitu. Iya. Oh, handmade. Lumayan ini jumbo. Nah, ini jumbo. Besar ya. Besar ya. Kalau yang ini nih, berapa ini harganya kalau yang ini nih? Yang ini buka harga dari 10 juta. Di 10, di angka 10 ya. Di angka 10, ya. 10. Berarti masih boleh nego nggak itu 10? Boleh, boleh. Tentu boleh. Semua di sini boleh nego semuanya. Boleh nego. Tinggal kontak aja nanti. Iya, tinggal kontak aja langsung. Ini agak lumayan besar. Oh iya tuh. Iya. Iya besar. Dan bagus juga. Iya. Tadi di angka 10 tadi ya? Iya, di angka 10. Di angka 10 ya. Kayaknya liputan kita udah selesai nih batu iya, virusnya. Sekarang kalau lokasi kiosnya di mana ya? Kalau ini saya ada di Rawabening ya. Pasar Rawabening. Tentunya ya. Pasar Rawabening di lantai dasar. Lantai dasar. Blok BKS 098. 098. Nama tokonya? Nama tokonya Batu Virus Turquis. Batu Virus Turquis. Iya. Ini dia tokonya. Kak Uje, iya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kita sudah diajak mampir kemarin nih. Iya, buat, siap. Lihat koleksi-koleksi virusnya, banyak banget ya virusnya ya. Belum yang lain tuh. Oke, terima kasih kembali. Ini mudah-mudahan nih pervirusan makin maju ya. Amin, Rawabening juga makin maju. Makin maju Rawabening, makin rame lagi. Kalau nomor WA-nya, kontak WhatsApp-nya, nomornya berapa? Boleh. Di kontak nomor WhatsApp saya di 0822 13 200 100. Iya, nanti ditulis saja. Iya, nanti kita cantumin kok nomornya. Iya. Oke, Kak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.